Yo guys, Assalamualaikum. Welcome to my channel. So hari ni aku nak tunjukkan cara untuk pasang power outlet kat motor Y16. So sini aku nak tunjukkan power outlet yang aku beli. Yang ini dah siap dengan voltmeter. So dalamnya dia dah ada dua USB 3.0 dan dia ada switch on off button. So, apa yang aku nak tunjukkan kat sini, dia datang sekali dengan power cable dia, merah hitam, siap dengan soket. And then, this one aku beli asing, dia punya soket dia. Dia gunakan 3 pin. Nanti aku akan tunjukkan macam mana pin ni dekat kondisi asal dia. So, cara untuk buka cover depan ni, kena bukakan dua skru depan tu dekat untuk bakul tu. Then yang dekat dada ni, kita just tarik je lepas kita buka tu. Untuk buka bahagian dalam dada, dia ada dua skru kiri dengan kanan. Untuk cover set belah kiri dengan kanan, so kita ada tiga skru, satu, dua, dan bahagian atas satu. Sama juga macam bahagian kanan, dia ada tiga skru, maknanya total ada enam. Okey, cara untuk buka cover set belah kiri ni, aku tunjukkan cara dia. First, kita kena cari dia punya clip dia. Bagi atas dia dulu, and then yang hujung tu nanti kita akan tolak ke depan. So yang bawah ni kita tarik dulu clip dia bagi terbuka dulu, and then yang belah atas ni kita kena cabut tu clip dia satu, then ada satu, dua, dan last sekali tiga, then baru kita tarik ke depan, dia akan terbuka dengan lock dia tu. So kat situ baru kita boleh cabut kita punya cover set belah kiri ni. Okay, sini kita dah boleh buka dah cover set ni. So just tarik je bawa keluar lepas kita dah buka clip tadi. So tak ada masalah, cuma bahagian dalam tu dia ada dia punya soket untuk signal. So nanti aku akan tunjukkan lebih detail dekat dalam dia. So ni aku tengah nak buka dia punya connector signal dia. So ini bahagian signal tu tadi, connector dia. So sini korang just boleh buka je connector tu untuk buka cover set belah kiri tu. Okey, untuk buka inner dalam dia, so kita kena buka dua skru soket 10. And then lagi satu belah bawah ni dia ada dia punya lock dia yang gunakan getah. So this one kita kena bawa tarik keluar. So nanti aku tunjukkan cara nak buka dia. Then ini aku tunjukkan dia punya power socket dia, power outlet socket yang asal dia. Sekejap aku bawa keluar dulu. Okay, aku tunjukkan yang detail. So ini dia asal dia. Dia menggunakan soket 3 pin. Macam yang aku tunjuk daripada awal tadi. So yang ini kita akan gantikan dengan yang baru. So sebelum tu kita akan keluarkan dulu inner dalam tu, and then baru kita boleh buka dia punya power socket. Okay, aku lupa nak mention lagi satu benda. Ada lagi satu skru untuk kita buka bahagian tepi ni, untuk kita buka kita punya inner depan tu. So this one kena buka juga. Untuk buka inner depan ni, untuk bahagian yang bawah tu,
So kita boleh menggunakan flat screw. So this one is flat screw. Kita tolak perlahan-lahan. So sampailah dia terbuka. So make sure jaga-jaga, takut kalau terbuka nanti dia punya lampu depan tu dia akan terjatuh kena dekat kita punya fender. So kalau boleh kita lapit dengan kain atau apa-apa dari elakkan dia calar lah kita punya fender. So this one ada bahagian dalam ni, aku dah siap buka skru dia. So dia ada dua skru nut 10 yang aku dah siap buka. And then kat belah dalam pun dia ada lagi dua skru nut panjang size 10 juga. So lepas dah buka nanti yang ini kita boleh tarik keluar. Yang connector tu pun kita boleh buka juga, sebabnya nanti bila kita nak bawa tarik keluar tu lebih senang. So this one dia ada lagi dua skru kat belah dalam tu. So yang ni yang pakai nut panjang tu. Yang ni kita kena buka untuk buka dia punya bracket tu. So yang coklat tu kita kena cabut untuk lebih senang kita nak tarikkan keluar dia punya bracket. So ini connector yang aku dah siap buka daripada bracket tu. Then connector yang bahagian ni pun aku dah siap buka. Lepas tu untuk bahagian tepi ni kita just tarik je dia punya getah tu. Dia ada kiri dan kanan. Itu connector untuk power outlet. Ini bahagian dalam power outlet yang kita akan buka kejap lagi. Tu dalam masa yang sama, kalau korang nak tukar ECU pun boleh juga, ataupun nak pasang hose brake pun boleh juga, sebab dia sekali jalan. So kalau korang nak buat sekali jalan pun lagi senang. So tak banyak banyak kali nak buka. Ini dia punya ECU dia. So untuk aku buka power outlet ni, aku kena ketuk dengan screwdriver panjang. Make sure masa ketuk tu korang kena pegang dia punya inner dia tu. So bagi jangan bergerak. So lepas ketuk tu make sure dia arah lawan jam. So yang lock untuk power outlet ni aku dah siap ketuk dengan screwdriver panjang tadi. So this one aku dah boleh buka dengan senang. So make sure dia buka arah lawan jam. Dan kita bawa tarik keluar. So ni aku tunjukkan dia power outlet asal dia. So this one kalau korang perasan ini bahagian pin dia. And then untuk bahagian power indicate, coklat tu untuk positif dan hitam tu untuk negatif. So ini power outlet yang aku dah siap pasang. Ini asal dia. Connector untuk 3 pin. So make sure kalau nak pasang yang baru tu, make sure dia punya position dia sama. Takut nanti short ke apa ke. So make sure pasang dengan betul. Ikut dia punya posisi color dia. So make sure dia punya position dia tak lari daripada yang asal. So ini sekejap lagi aku akan pasang dekat yang lubang dia, bracket lubang dia. So nanti kita akan test. So sini aku nak tunjukkan dekat korang power outlet yang aku beli ni. Kondisi
lubang dia dengan power outlet ni, lubang dia kecil. So kalau nak masuk pun agak susah. So aku tak boleh nak pulaskan dia sampai ke bawah. So nak tak nak aku kena modify lubang tu bagi ngam-ngam dengan power untuk power outlet ni. So nak tak nak aku akan kikis bahagian tepi ni tak terlalu ketara. So untuk aku masukkan ke dalam lubang soket tu. Okay, sini aku nak tunjukkan yang aku dah siap kikis bahagian lubang tu dengan kikir halus. So sepanjang aku kikis tu, aku tak terlalu rough bahagian lubang tu, sebabnya aku tak nak lubang tu nanti terlalu besar ataupun terlalu lipis. So aku just buat nice-nice je. Senang untuk aku masukkan. Walaupun aku terpaksa pusingkan power outlet tu sampai habis. Kalau ikut yang power outlet yang asalnya, kita tak perlu nak pulas pun. Kita just terus masuk je. But yang ni aku terpaksa buat macam tu sebabnya aku tak nak lubang dia terlalu besar. So ini aku dah siap pulas sampai habis. So ini condition yang aku akan pasang tadi. So make sure kondisi tu bagi straight dengan lubang tu. So nanti tak adalah terlalu sengit. So korang boleh pasang ikut kehendak masing-masing lah. So ini aku dah siap pasang aku punya power outlet semua. Aku dah ketatkan dan aku dah pasang dah sekali dengan dia punya cover set. So kali ni aku nak tunjukkan function dia punya voltmeter dia, sama ada function ke tak. Dia ada on off switch je. Kita boleh just tekan je bahagian kanan tu, so dia akan menyala. So this one akan indicate kita punya voltmeter bila masa kita start engine. Kita boleh off juga kalau kita tak nak guna. So lepas tu aku akan tunjukkan sama ada dia boleh charge atau tak. So make sure bila masa kita nak charge pun engine dalam keadaan ignition, so tak ada membazir kita punya bateri. So lebih selamat kalau kita nak charge lah. So this one aku akan demo sama ada dia function ke tak. Okay, ni aku nak tunjuk ke demo. Bila masa kita nak charge dia, kita boleh tekan off dia. So this one kondisi asal dia dalam masa engine menyala. So voltmeter dia akan naik hingga 14 volt. So ini indicate dia sama ada bateri dia okey ke tak. Then bateri charge pun dia pun function. So tak ada masalah. So guys, ini je video daripada aku. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan jumpa lagi untuk next video. Sekian, Assalamualaikum.